Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita tim audio speaker dakwah, yang mana kita selalu bikin ilmu insya Allah, ilmu-ilmu yang manfaat insya Allah. Ini kita akan terangkan penyambungan dari toa ke mixer hari ini. Kan kemarin banyak yang request ini coba nanti kita detailnya nanti kita terangkan semua ya, jangan kemana-mana tetap di speaker sama mantap. Jadi Pak Anton ya, nah, ini kita mau mendemokan bagaimana sih speaker toa masuk ke power toa, ya. Ke mixer, kemudian ke microphone. Ya. Ya, jadi biar ini jelas. Yang pertama, kita punya di sini toa 1030. Jadi toa 1030 ini kita coba pertama ini pakai low impedance ya, Pak. Ya, low impedance. Jadi kalau di kamera terlihat ini low impedance ini kita pasang ini lurus-lurus di 8 ohm. Ini kita masukkan ke belakang. Jadi kalau ini di 8 ohm, yang sini juga jangan lupa ada di com sama 4 ohm. Jangan sampai keliru masuk com sama 100 volt. Bunyi tapi nggak akan bagus suaranya. Ya, ya Pak Anton? Ya, dicoba dulu suaranya Mas yang ini. Tunggu dulu Pak Anton. Oh, nanti ya, nanti ya. Ini dijelaskan dulu Pak Anton. Cok ya. Oke. Setelah itu dari apa ini namanya? Power, kita pakai toa ZA2120. Nanti kita masukkan ke AUX. AUX ini RCA. Nah, ini RCA. Kita masukkan ke AUX 1. Kita sambungkan ke master. Master RL. Di sini nanti. Ya, ini master ini kita masukkan ke sini. Dep. Ya. Oke. Jadi setelah dari sini, ya nanti baru kita masukkan channel ke mic-nya. Sekarang boleh dicoba, Pak Anton? Sekarang coba ya. Coba. Jaguar Law 1. Mas, saya minta kalau ada jack mic suntuk sama mic ini ada ya? Yang jet itu, bawahnya mic gitu. Kalau enggak, Pak. Nah, ini bisa Mas, ini Mas. Klot sih. Ya, ini kan masuk mixer. Ya, sekarang kita masuk mixer coba Pak suaranya, Pak. Ini masuk mixer. Ada reverb, ada penyetelan bass treble. Nah, kalau ada mixernya bisa ces-ces ya. Nanti kita biasanya kan langsung sini, Mas. Iya, dari coba langsung situ, Pak. Iya, langsung dari sini dikasih mic. Masuk ke langsung ke mixer, langsung ke powernya ya Pak? Iya langsung. Tanpa melalui mixer gitu ya? Iya. Cek. Buka Pak volume. Cek. Ya, ini kalau aslinya yang dari toa tanpa mixer kayak ini suaranya. Ini cenderung gimana ya? Kurang bumbunya kalau orang masak itu, kurang empuk. Jadi suaranya memang toa karakternya itu memang jelas gitu aja. Betul itu aja. Untuk suara mid-high-nya bagus toh memang. Cuman kalau dikasih mixer tambah lebih bagus lagi. Ini tanpa mixer. Mix satu Mas. Ini mic-nya ini. Ya, ini mohon maaf, ini ilmu mendadak ini. Tapi insya Allah bermanfaat. Kalau ini, nah ini pakai mixer. Ini pakai mixer, suaranya kayak ini. Nyes-nyes ya Pak ya? Iya, ada jes-jes. Nah, ini karakternya Ramayana musik ini. Jes-jes. Nah, yang dicari orang-orang kan gini Mas, suara jes-jes, cetok, tapi ngeces-ngeces.
Nah, untuk yang aslinya toa. Kok ngelek, Pak? Nah, ini tempuk ini. Ya, sebentar ini ya. Untuk aslinya toa, kita coba lagi. Ya. Ini toa. Halo toa. Nah, ini toa. Ini pakai toa, jadi tidak ada reverb-nya. Yang tipe baru toa mungkin ada efeknya, Mas ya? Iya, ya? Sekarang ada keluaran baru yang ada efeknya, Pak. Cuman di channel satu tok, Pak. Satu channel ya? Satu channel tok. Jadi kalau ada tiga channel, satu tok yang jadi pakai channel untuk reverb-nya, yang lainnya tidak ada. Tetap aja kurang, sedangkan Pak. Sedangkan kita paling minim itu butuh dua. Iya, yeah, minimal dua. Minimal dua untuk muadzin satu, untuk imam satu. Iya. Yeah. Jadi kalau tanpa mixer kayaknya kurang mendukung, Mas ya? Iya, kurang mendukung. Jadi harus tetap pakai mixer, tetap Pak, kalau kepingin enak. Ya. Atau pakai power ampli, Pak, sekalian. Iya. Yang ada ininya. Oke. Ini sekedar itu ya, sudah paham ya. Ini langsung tadi suaranya gimana, ini gimana, silakan dilihat sendiri. Iya. Ini kan low impedance. Iya. Nanti kita rubah high impedance. Nah, langsung dicoba, Pak Anton. Langsung dipraktekin aja ya? Iya, langsung dipraktekin. Biar tidak ada rekayasa settingan ya? Iya, ayo. Ini ilmu real ini. Jadi kalau ini Pak, kameranya di sana, Pak Anton. Ya. Kalau di ini kan low impedance. Low impedance ini 8 ohm. Ohm 8 ohm. Kalau kita buat high impedance ini diroba. Ini diroba 1 volt. Ini ke 30 watt. Nah, kayak ini. Ini 100 volt, ini lari ke 30 watt. Bisa ini diroba ke 20 watt, bisa. Cuman suaranya kurang kencang. Kalau ini normalnya di sini, ya 30 watt. Untuk powernya, soundnya, perubahannya kayak ini. Amplinya kita roba juga. Kalau high impedance. Kalau high impedance, amplinya dapat fokus ini. Kelihatan, Mas? Kelihatan. Dapat ekom sama 100 volt. 100 volt. Ini high impedance. Jadi, di amplinya, kom sama 100 volt. Di sini juga, ekom, 100 volt sama 30 watt. Ini high impedance. Sekarang kita coba suaranya gimana. Cek. Ini pakai high impedance. 1, 2, 3, hello. Enak di? Enak low impedance. Enak low impedance, Pak? Iya. Nyes-nyesnya nggak dapet lagi, Pak? Iya. Halo, 1, 2, 3, tes. Iya, kayak ada frekuensi yang terpotong kalau pakai high impedance itu ya. Iya, jadi kalau menurut saya ini atasnya agak kepotong, Pak. Iya. Frekuensi atasnya. Dan bawahnya juga, Pak, kayaknya, Pak. Iya, ada frekuensi hilang, banyak yang hilang atas sama bawah, tapi tetap cetok, Pak. Ya, kalau jelasnya tetap jelas, cuman frekuensinya itu ada beberapa frekuensi itu yang hilang. Kalau kita smart lab kelihatan berapa aja yang kepotong, ya, Pak. Berapa aja yang hilang. Terus tadi itu kapan-kapan sebenarnya kita harus dibahas itu, Mas. Ya, coba kita smart lab, smart lab ya, kita tunjukkan ke teman-teman bahwasanya ini bahwasanya tidak telinga kita aja, jadi mata kita bisa melihat ini perbedaannya, frekuensi ini kurangnya, kelebihannya ini. Insya Allah nanti di lain waktu kita coba demokan bersama smart lab. Tapi kalau untuk sekarang, Pak, secara kita di sini kedengeran ya, Pak ya, semoga ya. Semoga yang nonton juga
kedengaran ya Pak, memang frekuensi atasnya kepotong sama yang bawahnya kepotong. Kepotong. Kalau high impedance ada frekuensi yang hilang pokoknya, nggak tahu itu frekuensi berapa. Pertanyaannya Pak, kalau low impedance itu enak, kenapa kok pabriknya ngasih yang high impedance Pak? Itu mungkin karena butuh amannya Mas. Amannya? Apa Pak amannya itu Pak? Amannya itu tidak gampang jebol. Oh nggak gampang jebol ya Pak? Kalau high impedance 100 volt ini dikompreskan, itu sudah ada pelindungnya speakernya. Karena tadi trafonya main ya Pak? Iya, nggak bisa, over nggak bisa. Kalau low impedance kita keraskan, keras. Jebol lah ya Pak? Iya. Nah, jadi 100 volt itu dia ada pengamannya Pak, kan ada trafonya ya Pak? Iya. Gitu. Jadi kita keraskan pun kemungkinannya jebolnya itu kecil ya Pak? Kecil. Nah. Makanya kan awet-awet mas, yang 10-30 kalau high impedance itu awet, bahkan tahunan itu, nggak mungkin rusak. Tapi kalau pakai low impedance memang suaranya lebih komplit ya Pak? Komplit. Tetapi kalau nyetingnya nggak benar, ya pasti kegedean ya, gampang jebol ya Pak, istilahnya ya Pak? Iya. Nah, kok kaki yang triple ya jebol yang atasnya, jadi harus berhati-hati kalau mau, memang mau pasang low impedance. Dan buat para operator masjid jangan sampai keliru. Kalau di power toanya itu pakainya itu high impedance masuk 100 volt, ininya jangan lupa diputar ya Pak. Itu yang jadi pelajaran itu tadi yang penting Mas. Betul. Masalah perubahan antara power sama sound itu harus ngerti. Betul. Kalau ini salah, ini seandainya ini di high impedance, ini di low impedance, suaranya nggak bunyi. Ya bunyi, cuman kurang keras. Nah, bunyi tapi nggak keras. Lah, sing dikhawatirkan, operatornya nggak tahu, kurang keras, dikeraskan dari sininya. Akhirnya, Pak? Rusak. Jebol. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Jadi itu adalah beberapa banyak permasalahan, Pak, yang di masjid-masjid, operator masjid ini yang kita memang teman-teman operator masjid banyak yang kurang paham, ya, banyak. Pak? Makanya kita duluan punya rencana bikin sekolah untuk khusus insya Allah ya? Pak, tahun depan kita akan bikin insya Allah kita akan bikin supaya soundman masjid itu sudah berpengetahuan hebat lagi. Jadi itu ya Pak, jadi yang pertama kesimpulan video kali ini, yang pertama para operator masjid jangan lupa disamakan powernya sama speakernya ya Pak. Iya. Itu harus matching. Satu kalau memang pakai high impedance di sini high impedance 100 volt, kalau low impedance 8 ohm, ini dikasih 8 ohm, di sini dikasih 8 ohm. Ya. Biar suaranya sama ya Pak. Ya. Kemudian itu tadi kita tunjukkan cara penyambungannya ya Pak. Penyambungannya itu yang penting tadi, penting dari sini bagaimana nyambung ke sini, bagaimana sini. Ya, itu. Iya. Diputar-putar lagi terus-terusan Pak. Kalau memang kurang paham Pak, nanti biar paham. Begitu. Jadi itu saya rasa lo ada telepon Pak. Jadi itu saya rasa ya Pak. Iya. Apa ini namanya video kita kali ini agak panjang ya, tapi semoga bermanfaat Pak. Ini kan kita sharing Pak ya. Iya. Kita juga nyoba. Jadi itu sedikit ya sharing dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan juga share, komen juga boleh. Nanti ada nomor telepon kalau mau konsultasi via WA. Karena kalau konsultasi via komen Pak akan terlalu panjang Pak, akan selesai. Kok malah jadi tukaran. Yang detail-detail yang kiranya penting lewat WA aja. Ya, boleh. Langsung aja. Boleh, nanti kita bantu, oke? Okay? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.